Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi nih. Nah, ini ada si Betty sama anaknya. Jadi Betty lagi nyusuin anaknya dan anaknya udah segede ini. Ini usianya udah 1 minggu ya, teman-teman ya. Jadi tuh Betty lahirannya itu minggu kemarin ya. Jadi kalau ini hari Minggu berarti ya emang udah ini sih udah semingguan gitu. Wes tapi terasa buat dilatih wae kok. Ya. Akan dilat-dilat malah. Nih, ini anaknya ada 5 dan ini tuh gundut banget nih. Gundut ini paling besar. Tuh ya. Nih si Betty lagi berusaha untuk nyusuin anak-anaknya, teman-temannya. Hari ini sih aku mau share sama teman-teman sesuai dengan judulnya. Jadi aku gak mau bahas anaknya Betty karena teman-teman juga pasti udah pernah lihat anak-anaknya Betty. Ya seperti inilah anak-anaknya Betty ya. Kalau teman-teman belum lihat video yang kemarin dia waktu anaknya Betty keluar, ini aku tunjukin sama teman-teman ya. Jadi mereka tuh aku taruh di kamar karena lebih aman sih, terus lebih hangat juga gitu. Nah oke. Jadi aku hari ini mau tunjukin sama teman-teman YouTube satu produk yang memang aku gunain. Jadi kucing itu kan gak hanya dikasih makanan doang kan, jadi mereka membutuhkan vitamin untuk penunjang untuk memenuhi kebutuhan dari diri mereka gitu kan. Selain itu juga mereka juga biasanya aku kasih vitamin untuk ngejaga stamina mereka supaya gak sakit gitu. Nih aku menggunakan Immune Support for Cats ini, teman-teman. Jadi aku coba-coba ini tuh di e-commerce ya, aku belinya di Shopee karena lebih praktis aja sampai di rumah. Jadi aku nggak ada waktu untuk belanja-belanja, dan di sini pun nggak ada yang kayak gini. Di pet shop itu nggak ada kayak gini. Mereka paling snack-snackan, food-food, dry food, dan juga makanan basah gitu. Jadi mereka jarang banget stok-stok kayak vitamin-vitamin gitu. Mungkin kurangnya apa ya, pengetahuan dari cat lovers yang ada di sini tentang kucingnya, yang mereka tuh nggak hanya membutuhin makanan doang gitu, mereka juga butuh vitamin loh untuk diri mereka gitu. Nah aku biasanya pakai ini Immune Support ini. Jadi harganya tuh murah banget, kayak bisa dapetin di Shopee gitu teman-teman. Nih kayak gini nih teman-teman kemasannya nih ya. Ini itu dikasihkannya di makanan basah supaya lebih kena gitu loh, kucingnya lebih kemakan lebih banyak. Kalau kita ditaruh di dry food sih bisa aja sih, cuman kan nanti kucingnya agak susah untuk itu ya, maksudnya untuk dimakan sama kucing agak susah kan. Mereka pasti akan ngendus-ngendus terus nanti makanannya nggak dimakan karena ada campuran ininya. Kalau dikasihkan makan basah kan aromanya lebih strong kan, kalau makan basah itu ya, wet foodnya. Jadi ini aturan pakainya untuk kitten itu 1 kapsul per hari gitu. Terus untuk kucing dewasa 2 kapsul, kucing yang sedang sakit 2 kapsul, masa penyembuhan 2 kapsul. Jadi masa penyembuhan kalau kucing yang sedang sakit flu atau sedang sakit pokoknya yang aneh-aneh lah gitu, akibat pancaroba kayak gini, kalian kasihnya 2 kapsul seharinya gitu teman-teman ya. Udah tahu ya, udah ngerti ya. Jadi jangan tanya lagi nanti, kok baca sih? Ya dibaca, kalau nggak dibaca gimana kalian bisa tahu gitu kan. Yo kepoin aja di e-commerce di Shopee, kalian bisa belanja sekarang. Mudah banget kan sekarang tuh, zaman tuh udah berubah gitu loh, tinggal klik bayar udah sampai rumah gitu. Oke, selain ini juga aku tuh ada aku tuh baru coba beli ini di Shopee juga. Jadi bentuknya tuh aneh kayak gini loh teman-teman. Katanya tuh 1 mingguan kutu bakal kabur bla bla bla, mati bla bla bla. Oke, gue udah beli 2 dan ini yang ini udah habis ya. Satu ini udah habis, prok. Nah itu udah habis, tinggal satu ini. Jadi warnanya tuh biru, dalamnya tuh warnanya biru teman-teman, biru gitu nih, warnanya tuh biru kan. Nah aku mau cobain ke kucing aku, tapi kok gak ada efeknya sama sekali gitu loh. Dan aku kayak, ini harganya sekitar 13 ribuan gitu loh, kayaknya gak ngaruh banget ini untuk ngusir kutu. Coba komen deh teman-teman deh, rekomendasi untuk ngusir kutu, untuk kutunya mati tuh pakai apa sih. Kalian bisa share doang ke aku. Oke, jangan lupa untuk komentar dan like, share, juga subscribe ya. Dalam next video aku tunggu ya.